Hai guys, jumpa lagi video terbaru. Kali tu aku akan tunjuk cara kacuk Modena bawa belakang. Modena masuk MyV. Nak sama kedai belakang lah. Ramai juga member kenalan Facebook, kenalan kawan lain juga lah. PM aku dan nak macam ni cara kacuk masa mau belajar. Okay lah, aku bagi cara juga lah. Bagi cara macam ni kacuk. Lagipun aku tu bukannya pro, masih kacuk sambung, masih lagi belajar dalam proses belajar. Sebab aku tu bukannya selalu olah bumper kacuk. Ada permintaan bawa aku ada pula lah. Ambil masa juga mau siap lama bab kerja. Supaya tu sambilan je lah. Okay, dalam video tu orang boleh tanggal lah cara-cara aku pula. Mungkin cara aku tu berbeza dengan orang lain. Si sama. Okay, kita akan potong lah suka tegik. Pastikannya betul-betul setting tune lah. Jangan sengit. Tok akan potong lah sebab tok main tipak dia dulu. Simak. Lepas tu kita akan potong. Kita ambil tepi hujung tok. Kita akan masuk ke tepi tu ikut shape original. Untuk kita letak potong-potong lebih. Kita akan potong. Untuk kita akan tarik pergi situ. Okey, bumper dah siap sambung. Bumper MyV ya. MyV dah siap sambung. Sambung tengah. Kalau dah potong, dah sambung dalam lah. Okey, tepi pun sudah sambung. Okay, sambung dah. Okay, sambung sebelah.
Modena, Masuk MyV, for Siap Premier, kita Premier cincai dulu lah. Yang belakang lah, ada belang-belang. Aku Premier lah apa, area party je dulu. Sebab party masih belum cun. Lepas tu aku akan gosok. Lepas saya party balik lah. Okay, sampai tu aja video aku bagi, aku share. Ini pun hasil pula, tunggu siap aku akan upload di Facebook. Aku akan upload di Facebook, follow je lah aku pun Facebook. Setelah aku akan bagi detail Facebook dekat Debar lah, Debar video. Okay guys, thank you, semoga bermanfaat untuk korang semua. Itu aku pun cara lah, cara kacuk. Mungkin ada orang lain yang pun cara lain berbeza daripada aku pun. Yang paling penting, orang pun potong bumper yang si cun. Kalau si cun yang mungkin akan sengit ataupun pendek, orang pun banyak kerja lagi lah. Banyak kerja bumper lagi. Yang penting sukat yang berpandai lah, bercun-cun. Kalau dah so, dah okey, bawa orang akan sambung lah. Sambung ikut aku pun cara lah. Yang pun cara boleh pakai ribet ataupun pakai fiber. Sambung macam aku pun cara tu, pati memang banyak lah, banyak mau pakai pati. Kalau main sambung aja antara dua bumper ya, yang sikit lah pakai. Ya terpulang pada individu masing-masing lah, cara macam ni rasa sesuai ya orang boleh pakai lah. InsyaAllah kalau ada masa aku akan bagi cara kacuk bumper Viva lagi. Bumper Viva belakang, bumper Viva aku akan polah, bumper Viva masuk MyV Icon, MyV Icon. InsyaAllah lah, tunggu aku ada masa free, aku akan tunjuk lah dengan kita orang caranya. Korang boleh ikut lah cara potong, cara sambung. Ya, kalau korang boleh follow lah. Wah, ya aja lah. Jangan lupa subscribe, like and share. Thank you. Assalamualaikum.